Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pondok Domba Lestari. Ini ada sesuatu yang baru yang perlu saya sampaikan ya. Ini untuk multifungsi yang seperti kemarin, ini sekarang kita tambah dengan handle. Handle? Ini pengatur fan belt. Jadi nanti ini bisa dikendorin dulu seperti yang oranye biru itu ya, itu ada tensennya. Terus untuk mempermudah dalam menyalakan mesin. Nanti kalau sudah nyala, ini tinggal ngencengin gini aja. Ini semakin ketarik. Nah, ini yang update yang terkini. Nah, jadi nanti kalau mau nyalakan, ini di posisi kendorkan dulu. Terus ini juga bongkar pasang. Nanti ketika kita kirim tanpa penggerak, ini kita lepas dulu. Kita lepas dulu, terus nanti bisa dipasang sendiri agar ringan dalam packing. Itu ya, langsung kita coba. Hasilnya tadi ya, nyoper seperti ini tanpa sarangan. Terus saya jelaskan lagi, kalau untuk rumput-rumput itu secara dari teksturnya itu enggak bisa untuk ditepung pakai sarangan, karena ini barang berserat, barang basah. Jadi banyak sekali yang bertanya tentang rumput dipakai sarangan itu gimana, tetap enggak bisa. Itu yang saya tahu. Jadi kalau untuk yang mau ditepung itu seperti ini contohnya jagung ini. Jagung ini baru ini biji-bijian, ini kalau ditepung bisa. Karena ini kan barang udah pecah, pakai sarangan bisa. Nah, ini pakai sarangan yang ukuran ini. Ini 5 mili ini. Hasilnya jauh di bawahnya 5 mili karena putarannya tinggi. Nah, kalau putarannya nanti agak lambat, ya mungkin lebih besar lagi. Kalau tanpa sarangan aja nanti untuk suket, untuk rumput seperti ini, untuk batang-batangan.
Jadi kalau batang-batangan itu ya banyak sekali macamnya, nggak bisa disebutkan apa batang rumput odot, rumput gajan, nah, itu nggak bisa ya, ya kreativitas pengguna aja. Jadi ya bawaannya satu sarangan 5 mili ini, terus sama ini yang penutup ini kalau pakai nyacah rumput dikasih yang buntu ini. Nah, itu aja. Itu ya, untuk pengiriman kami siap melayani seluruh pelosok negeri sampai juga luar negeri. Oke, gitu dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.